Istri kamu akan saya jaga seperti istri saya sendiri. Tengok. Cuba tengok gambar istri. Bisa saja gambar istri saya. Ini gambar istri. Saya busy. Busy. Jen. Busy. Ini bagus. Astaga, abang. Suai. Sumpah, kenapa? Kenapa jadi sedih begini, cuy? Aduh, sumpah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy. Ya, seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan, cuy. Oke, setelah membuat videonya tadi, ya, video dari Fadi yang tadinya rencana saya ingin membuatnya besok, tapi saya penasaran gitu ya. Apa namanya, saya itu kayak gatal aja gitu, ingin lihat persembahan dari Sarkas, cuy. Makanya langsung saja saya buat gitu, cuy, ya. Mumpung gitu ya, kita sudah membuat videonya persembahan Padi, dan langsung aja saya akan buat persembahan atau mereaksi persembahan dari Sarkas, cuy. Gak tau, saya itu orangnya penasaran banget gitu ya. Gak bisa tidur gitu, gak bisa tidur kalau gak lihat persembahannya dulu gitu ya. Saya penasaran dengan tamu jemputannya, saya penasaran dengan Abang Daniel menjadi apa lagi gitu ya. Ini final masalahnya, cuy, final. Jadi itu yang buat saya sangat-sangat penasaran, cuy. Oke, tanpa lama-lama lagi, cuy, ya, tanpa membuang masa, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. 3, 2, 1. Oke. Selawak banyak ubah hidup saya. Saya dapat belajar banyak lah dengan Denny, sebab Denny bukan champion. Dan minggu kau guide kita orang. The real leader. Bukan, dia memang tak sihat. Oh, abang. Untuk tahun ni dia sangat-sangat berbeza. Acak pula dia first time berada di pentas lawak. Bila Acak masuk, dia bukan saja bertanding, dia learn dan juga bertanding. Saya sebenarnya terkilan kalau orang kata Acak tak kelakar, Acak tak ni, Acak tak tu. Pada awal-awal minggu pertama, minggu kedua, kita anggap cuma macam satu proses pembelajaran lah. Kesusahan tu sebagai satu pembelajaran untuk jadikan kita lebih baik. InsyaAllah. Terima kasih kepada ilmu ini banyak banget yang kita dapat kalau yang datang kita pagi belajar minggu sama pada minggu pertama hinggalah ke final ni. Semoga Allah bagi orang kesihatan dan dimurahkan rezeki lah. Terima kasih banyak-banyak daripada kami kumpulan Sarkas. Jangan lupa untuk undi kami kumpulan Sarkas. Dari dilihat-lihat ini Abang Acap ini orangnya baik loh, cuy. Orangnya baik gitu ya. Untuk rakyat. Wih, perang lagi. Oh, berarti benar konsepnya itu ini memang konsepnya bebas, cuy, menurut saya ya. Karena beda-beda ini. Tersangkut. Tangan saya dah. Dah apa, tuan? Bergayak. Sarjan, mana Sarjan? Sarjan! Sedara! Dia jadi apa? Penyamaran berjaya. Membeli ketupat di Pekan Kajang. Makan sate, tergigit kuku. Tidak, dia niru suara siapa ini, cuy? Kayaknya pernah dengar gitu. Tak guna cakap panjang-panjang. Malu apa, bosku? Oh, bosku. Sajan! Dia meniru lebih ke suara di sini ya. Bukan karakter. Orangannya. Malam masih muda. Lagu itu lagi, cuy.
macam tak buat apa. Pasir masa nak fikir tentang saya. Ya aku sakit, aku willing sampai pagi tak boleh. Sajan! Jaga-jaga. Sajan okey, Sajan. Hutan ini ada periuk api. Jangan periuk langgar. Mari kita bergerak. Baik, jom. Periuk api apa sih? Saya terpijak periuk api je. Baru tadi saya cakap. Orang jauh ya. Oh, ternyata ingatlah, di Malaysia sebutnya periuk api kamu ya. Kamu adalah syahid yang benar. Jika kamu mati nanti, kamu akan dapat insentif daripada kerajaan. Anak kamu akan dijaga oleh saya. Isteri, gambar siapa tu? Gambar isteri saya je. Gambar isteri kamu? Isteri kamu akan dijaga oleh saya. Isterinya. Saja. Ada spray saja. Potong line lah. Tolong ya. Menggelupur, sabarlah. Menggelupur. Tiga saat lari. Satu Malaysia, dua Malaysia, tiga Malaysia. Terima kasih, Jen. Sebab tadi saja kata nak pergi macam-macam kat saya. Yang itu manifesto je. Tak bagi lagi. Jom. Saja. Dia lagi. Menjeleng, ku berdesak. Nah, musik lagi, nyanyi lagi gitu kan. Syahid kamu adalah syahid yang benar. Jika kamu tiada nanti, kalimat yang tadi anak lagi, anak kamu akan kami jaga. Kamu akan mendapat insentif. Isteri kamu akan saya jaga seperti isteri saya sendiri. Tengok, cuba tengok gambar isteri. Ini saja gambar isteri saya. Ini gambar isteri. Saya busy. Busy. Jen, busy dan busy. Ini bagus. Kamu bagus. Ini yang dikatakan rakyat yang sudah pencapaian diutamakan. Ya, tiga tu satu lagi ya. Tiga, padahal dua, dia ada satu. Di situ. Jeng, terima kasih Jeng. Selalu sama ke kami. Alamak. Jangan risau, saudara. Dia nyinjal ranjau juga cuy. Itu kau yang benar, saudara. Saya akan jaga istri saja seperti istri saya. Masa diri. Nyawa saya di ujung tanduk. Jen, pihak motor dah semakin dekat dengan kita, Jen. Jen, maafkan saya, Jen. Kalau kami dua banyak menyusahkan saya, Jen. Diam! 9 minggu ini, kamu tidak bukan beban bagi aku. Kalau tanpa kamu, aku mungkin tidak akan berada di sini. Jadi, biar kita menang bermaruah. Biar kita kalah pun buat balik 150 ribu. Amin. Tanah tumpah darahku. Benar-benar ya, memang sih nasionalisme dari Abang Daniel itu nggak bisa dipertanyakan lagi cuy. Patriotik ya, oh, gila ya. Berapa persembahannya itu pasti ada unsur dalam situ cuy. Saya tergetimbakkan, Jen. Tak apa, isteri kamu saya jaga. Matilah. Sebelum tu, Jen. Sebelum tu. Sebelum kita berjaya, jangan harap lagi mudah. Ini namanya musikal gitu ya. Berhenti dulu, masuk, tiba-tiba nyanyi lagi gitu. Itu yang saya maksud, cuy. Kena lagi. Jen, tolong jaga isteri saya, Jen. Saya busy. Andai, Jen. Andai apa? Andai kau tak ambilku. Langsung lagi. Warga Malaysia sendiri yang dengar ini pasti patriotiknya itu
tiba-tiba bangkit gitu. Apalagi bendera di belakang seperti itu, cuy. Wah. Nasionalisme banget. Bangun, bangun, suara Anda. Dah, bangun, bangun, bangun. Isteri korang pada-pada jaga sendiri. Seri, cak, seri. Baik, kita dengarkan apa kata. Saiful Apek, dipersilakan. Ya, Abang Saiful. Alright, Assalamualaikum Sarkas. Waalaikumsalam. Oh, final dah kita kan. Cepat masa berlalu. Okay, first kali saya nak beri penghargaan setinggi-tingginya untuk segala usaha awak, semua peserta untuk sampai ke final ni. Eh, saya tahu macam-macam kita akan ada ups and down. Dan daripada persembahan yang pertama ni, saya rasa banyak barang disimpan ni untuk persembahan yang seterusnya. Saya rasa banyak ni. Okay. Alright. Seorang doktor pakar kanser, dia tak perlu ada kanser untuk merawat pesakit yang ada kanser. Betul. Tapi kami para juri kat sini perlu ada ilmiah dan pengalaman untuk membimbing korang, dan ini hasilnya. Kami sangat bangga, kami puas hati. Kalimat Abang Saiful itu gila-gila sih ya. Tangan saya ringan sangat hari ini. Yes. Satu sah. Ena. Dua sah. Haris. Haris. Jangan buat-buat tak nampak Haris. Dah dua sah. Kuas tiga. Kayaknya juri di final itu semuanya ada bintang sih. Atas kesan yang QR code yang tertera di kaca TV Anda. Temukan untuk bakal juara Anda, Sarkas. Untuk persembahan yang pertama ini, saya lebih menilai dari segi yang saya bilang tadi, cuy ya. Kalau untuk kelakarnya sih kayaknya memang masih apa ya, gimana ya? Sesuai dengan apa yang saya gambarkan untuk segi lawak gitu ya, tapi nasionalismenya, patriotiknya, membawa benar-benar apa namanya unsur negara gitu ya, dan yang pastinya juga musikalnya gitu ya, saya suka gitu ya. Di sini kayaknya Abang Daniel itu lagi kurang sehat ya. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan di awal video tadi itu, katanya Abang Daniel benar-benar kurang sehat gitu ya. Tapi cuma itu aja sih ya. Menurut saya sih untuk lawaknya masih kurang sih ya. Itu bagi saya cuy ya. Kan namanya manusia kan beda-beda gitu ya. Cara apa namanya penilaian dengan cara humornya juga berbeda-beda gitu ya. Nah, saya penasaran dengan persembahan yang kedua, dan saya juga ingin tahu gitu ya, siapa tamu jemputannya, cuy ya. Oke, langsung aja kita lihat persembahan yang kedua, cuy. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Ini korang sekarang di hati rakyat Malaysia semua. Terimalah Sarkas. Katanya Apis saya bangga dengan Syasik. Saya banggalah sebab jarang orang yang cakap macam dia tapi boleh buat komedi kan. The one and only lah pelawak yang gagap yang ada kat Malaysia dan boleh buat orang tergelak. Dan dia banyak ajar saya lah. Kalau nak bangga bukan Syasik, Daniel sekali. Dia orang banyak ajar saya. Saya terlalu bangga lah dengan dia dan Daniel. Sendiri nampak lah daripada setiap performance minggu ke minggu hari kita orang. Bakat Daniel ni saya tak ada. Kalau nak apa? Betul. Apa orang panggil pesenik orang kan? Cuma dia tak boleh jadi saya. Sebab kalau dia jadi saya, saya mungkin akan jatuh saman. Takut jatuh menghina. Jujur saya kata saya tak mengenali Acap. Dan saya tak pernah tengok pun live dia. Saya tengok dulu dia, tengok dia macam mana orangnya. Dia ada talent, dia ada bakat. Saya rasa dia offer yang baik hati. Dia masuk dalam industri ni, dia nak belajar. Dan saya minta semua support dia selepas habis program ni. Hello anda semua. Jangan lupa undi kami. Sarkas. Rakyat. Siapa tamu jemputannya ni, cuy? Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata. Kata gue suka aja dengan lagu ini, cuy ya. Ada kayak aura-aura buat badan kita tuh goyang gitu ya. Ini acara kenduri. Alhamdulillah. Hey,
Dapat juga kita buat majlis kesyukuran ni ya. Sarkas datang juara. Oh, dah. Syukuran. Ay, hari itu, final hari itu. Punyalah tinggi markah Saifullah Pei. Anak Jobling Halis bagi yang 80. Punya tinggi. Inilah persembahan yang jadi kenyataan ya. Rakim kau laku. Hadiah RM150,000 tu dah masuk dah. Alhamdulillah. Jadi RM100,000 tu aku dah ambil. Balance semuanya tu korang punya. Apa dia? Gadil balance banget. Semuanya kami ambil. Mana Adil? Kalau ikutkan aku ni, kau ni aku bagi token dengan hamper je tau. Sembilan minggu, kau buat aku macam tenaga pengajar AF. Nak kena ajar kau menyanyi, nak kena ajar kau berlakon, nak kena ajar kau melawak. Abang Syah kat belakang tu, tak pernah komplain apa pun kat aku. Memang dia tak komplain kat kau, dia komplain kat aku. Curhat ini. Ini persembahan curhat ini. Kau rasa kau kelakar sangat ke? Kau ni sekarang. Sembilan minggu. Macam-macam karakter kau suruh aku bawa. Kalau kau rasa bagus paling banyak. Bawa banyak karakter. Kita orang minta. Kau buat. Syah, masuk. Nyanyi lagi. Cuba jadi Jamal Abdillah. Jamal Abdillah itu ya. Bosku. Lalu apa bosku? Ini. Sembilan minggu. Sketsa dari 2 minit dari 4 jam sebab apa? Sebab kau gagap. aku tak minta lah jadi gagap macam ni. Kau besar. Emang dia sebenarnya enggak gagap ya? Tak gagap pula. Pula elok pula tak final. Kalau kau orang tamak sangat dengan duit, kita pecah. Nak pecah-pecah. KO dah sign aku tahu Sarkas Reunion. Ada gabungan Kilo, ada kumpulan Padi, semua gabung. Aku okey, aku ada live, aku balik live balik ah. Cik, kau tak ada apa-apa, cik. Aku gurau. Aku gurau tangan tak sabar. Kasihan. Kau sebab sahabatan kau macam tu. Ya, cap. Aku tak ada apa-apa. Tapi aku ada korang. Tak apa. Kena aku gurau. Aku gurau je. Apa aku nak gurau? Baik. Apa baik? Gurau. Astaga, abang. Suaib. Oh, patutlah ada abang ini, cuy. Mamat. Apa hal? Korang gaduh-gaduh apa hal? Korang gaduh-gaduh apa hal kumpulan Sarkas? Sini gaduh, sana gaduh. Sini gaduh, sana gaduh. Perginya. Sumpah gila sih. Tak lah. Dah. Apa hal benda dia? Pakcik apa hal? Pakcik tu apa hal? Pakcik datang daripada mana? Alis. Pakcik dari Perkeso. Perkeso. Tak ada, kita tak ada. Apa? Pakcik datang daripada mana? Pakcik dari Perkeso. Perkeso. Apa itu? Perkeso maksudnya? Gue gak paham cuy, tapi orang semua ketawa gitu ya. Tak ada, kita tak ada. Kita bayar. Sekejap. Atuk, pakcik ni pergi teman kawan tu bayar saman. Tak kisahlah, Perkeso ke, PTPTN ke, Sokso ke. Atuk tu siapa? Kau tak kenal Tok? SPRM. Kenal Tok. Cuci mesin. Kalau Tok tanya dalam dewan ni semua kenal Tok. Siapa Tok? Suai. Ada orang cakap tu. SPRM. SPRM. Ciri khasnya. Tok trauma SPRM. Tok tak boleh. Dia datang 4 pagi tu. Ini Tok nak tanya.
Kamu sebagai kumpulan sarkas, apa hal bergaduh-gaduh? Atau ni si Daniel ni pertama 150,000 kita menang. 100 diambil. Balance semuanya dibagi kita orang. Balance semuanya tu banyak. Semuanya nak kira macam mana? Tak apa. Macam ni, Tok ada jalan penyelesaian. Sebab Tok pun sekarang tengah nak pakai duit. Kamu menang 150. Betul. 100 Tok ambil, balance semuanya kamu ambil. Pula. Banyak ni. Ha? Yang niaga air Tok, apa hal pula Atok nak ambil 100K tu? Ha? Kau betul-betul personal lah dalam dia. Tak adalah tu. Saya tak kira biar mati mak ke mati bapak ke, saya tak nak tengok lagi muka dia orang dua kat sini. Apa hal? Saya tetap nak berpecah. Sudah, Daniel. Asyik. Dulu, kawan tu cakap macam itulah. Sebiji, dia cakap, jom kita berpisah. Tonationnya pun sama macam kau. Pulang. Tok cakap apa? Jom kita berpecah. Dan akhirnya apa yang Tok dapat? Tok sedih hari-hari. Tok mengenangkan sahabat Tok yang selama ini. Ini ada unsur ini kali cuy ya. Kumpulan sepak ya. Dah pun tak ada. Tok, jangan pijak kaki Tok. Injak kaki. Kamu ingat, dengan perpisahan kau akan hilang seorang sahabat. Background sahabat musiknya sih. Sahabat ini umpama mata dan tangan. Bila mata menangis, tangan mengusap. Bila tangan terluka, mata pasti akan menangis. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Itu lagu. Itu lirik. Memang Tok nak nyanyi lagu sebenarnya malam ni. Lagu kenangan Tok bersama kumpulan Tok. Yeah. Lagu apa ini? Pada tahun 2011. Kau kata kau cinta. Kau kata kau sayang. Siapa lagu ini cuy? Api hilang kemana? Tiada lagi keriangan. Ini kok kayak ada unsur-unsur ini sih yang dimasukkan di dalam lawakan itu, ada unsur dari kumpulan sepah atau sepatu gitu. Ada kayak apa namanya, kayak ada sedikit-sedikit lah gitu ya. Mirip banget suaranya Jeep kalau nyanyi ya. Bener gak? Korang denger gak? Suaranya tuh kayak mirip banget Jeep nyanyi seperti itu gue. Nostalgia sepa cuy. Wish banget langsung. Waduh gila sumpah ini. Kenapa jadi sebak seperti ini cuy? Aduh. Sumpah kenapa jadi sedih begini sih. Aduh sumpah. Bakal juara dan Sarkas Show.
Aku tengok korang dah macam family day dah. Tinggal tak ada lari dah. Lari tiup dalam tepung je. Lari lagu ni ke. Sekali lagi terbuka untuk Sarkar dan Shoaib. Baik. Kita dengarkan apa kata Anak Jomli sekarang ini. Assalamualaikum Sarkar. Selamat malam. Persembahan yang sangat hebat ya. Hai Abang Shoaib. Shoaib ni yang jual air tebuan tu. Air tebuan kan? Okay. Wah gila. Gua wow, jadi okay, sebab mungkin bukannya kelakar. Tanya ni. So let's go one by one. Daniel, tak boleh dina. You memang menjaya membawa watak tiap-tiap minggu. Tak pernah miss. Sangat kreatif. The leader. Tapi tanpa Syashik dan Acap, korang memang takkan sampai ke final. Betul, betul. Yeah. Betul. Tim, ini tim. Korang bertiga ni sangat-sangat hebat dengan tim yang hebat. Saya boleh nampak korang praktis macam mana, korang buat persembahan macam mana. So tolonglah jangan pecah. Acap, teruskan dan asa dengan dunia komedi dan boleh kurangkan borang-borak kat TikTok kot. Boleh fokus kat sketch. And Syashik, keep going. I dah nampak banyak improvement dari minggu pertama sampailah sekarang. I'm so proud of you guys. And tak kisah apa pun, menang ke tak menang, keep going, keep fighting. I believe in you. And with that, Anna nak bagi bintang. Ya, satu sah. Bagaimana dengan Harus Iskandar? Ya, yeah, come on, brother, come on. Yes, yeah, dua sah. Saiful Apek. Bagaimana, Apek? Okey, sahabat ni ibarat cermin. Bila kita menangis, dia menangis. Kita ketawa, dia ketawa. Ukhuwah ni ibarat tasbih. Ada permulaan, takkan ada pengakhiran. Aku doakan ukhuwah kita berpanjangan sampai bila. Yes. Aku bagi satu star. Tiga star untuk Sarkas. Kelas. Terima kasih Joel juga Mamat. Baik, pada anda. Jika Sarkas juara, anda paling datang ke Udia Center ke4.com. Saya musikal awak superstar. Okey. Oke cuy, itulah tadi dua persembahan dari kumpulan Sarkas ya. Dan ya, terjawab sudahlah ya. Siapa tamu jemputannya yang saya sangat-sangat tunggu-tunggu gitu ya. Ternyata Abang Shoaib dan Abang Shoaib memberikan sebuah... Aduh, gimana ya. Tiba-tiba panggung langsung terasa hening dan jadi sebak gitu ya. Saya tadi melihat persembahannya itu, memang konsep yang dibawakan itu di persembahan yang kedua ya. Konsep yang dibawakan itu memang mengenang tentang sahabat gitu ya. Caranya terpecah belah gitu ya. Kenangan-kenangan yang dibawakan dan di belakangnya tadi itu nostalgia sepah gitu kan. Memang kayak menceritakan tentang kisah sepah atau gimana gitu. Kalian bisa komentar di bawah lah ya supaya saya paham juga gitu ya. Dan sumpah itu sedih banget cok. Saya langsung teringat dengan ya saya salah satu yang selalu mereaksi persembahan-persembahan dari sepatu cuy. Sepatu, saya sudah reaksi semua cuy. Makanya saya kenal banget dengan cara lawakan-lawakan Abang Shoaib seperti apa, Abang Mamat seperti apa, Abang Jeb seperti apa. Dan yang tadi nyanyian itu kayaknya memang lagu itu lagu lama yang memang mereka tuh selalu nyanyikan. Dan Abang Daniel nyanyikan mirip banget suara Abang Jeb kalau nyanyi gitu ya. Suara serak-seraknya Abang Jeb tuh ya seperti itu gitu ya. Ya kalau saya salah ya kurang bisa benarkan lah di bawah cuy ya. Untuk dari segi lawaknya sih gak terlalu gimana banget gitu ya. Dia lebih ke apa namanya, kayak drama-drama sedih gitu ya. Karena benar-benar ya meneteskan air mata, bukan cuma saya cuy yang agak sedih sebab gitu ya. Penonton juga banyak saya lihat tadi yang apa namanya, kayak benar-benar masuk ke jiwa gitu ya. Mungkin itulah nilai plus kenapa tiba-tiba orang berbondong-bondong langsung vote gitu ya. Vote, langsung Sarkas yang di atas ya. Kalau dari segi penampilan mungkin ya, ini secara pribadi ya. Untuk segi penampilan saya masih memilih Padi. Ya, untuk penampilan cuy. Cuman markah yang berbicara cuy. Itu gak bisa dielakkan cuy. Marka itu dari juri, mungkin marka dari juri itu sama semua ya, tingginya sama, tapi marka dari penyokong, nah itu penting. Nah itu yang mungkin jadi nilai plus dari kumpulan Sarkas, apalagi membawakan tentang
persahabatan di endingnya itu gila banget sih, menyayat hati gitu ya. Oke, itu pendapat saya cuy. Korang bisa simpan pendapat korang dekat bawah gitu ya. Kita diskusi gitu ya. Apa yang menurut korang yang belum saya pahami, korang bisa bagi paham di bawah cuy. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you next. Thank you next. Bye.